Tidak ingin kembali menjadi klaster, Satgas COVID-19 Kelurahan Karangayu, Semarang ingatkan pedagang dan pembeli patuhi protokol kesehatan. Mereka yang lupa membawa masker, Satgas beri masker secara cuma-cuma. Dengan menggunakan pengeras suara, tim Satgas Penanggulangan COVID-19 Kelurahan Karangayu berkeliling di Pasar Karangayu, Semarang. Pedagang maupun pembeli selalu diingatkan agar selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tidak hanya pedagang, pembeli yang berkunjung tidak mengenakan masker langsung ditegur. Mereka diperingatkan dan kemudian diberi masker secara cuma-cuma. Kegiatan ini akan sering dilakukan mengingat Pasar Karangayu Semarang pernah ditutup karena ada pedagang yang terpapar COVID-19. Satgas Penanggulangan COVID-19 tidak ingin pasar ini kembali menjadi klaster. Penanggulangan COVID-19 khususnya tingkat kecamatan yang berada di Kelurahan Karangayu tetap menghimbau, dan kami itu hanya bisa mengajak para masyarakat atau pengunjung maupun penjual yang ada di Pasar Karangayu agar tetap mematuhi atau memperhatikan protokol kesehatan agar kita dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19. Satgas Penanggulangan COVID-19 Kelurahan Karangayu Semarang berharap dengan adanya kegiatan rutin ini, baik pedagang dan pembeli bisa disiplin menaati protokol kesehatan. Satgas juga meminta agar sesama pedagang untuk saling mengingatkan jika ada temannya yang tidak menggunakan masker, demi keselamatan bersama. Senot Puji, Kompas TV, Semarang.